mulai cari dari sekarang, Gil. Ada tuh, satu. Oh, ini nih, kita samperin nih. Sini. Oh, sendiri aja? Ya, pokoknya itu ojek online khusus gitu. Pakai helm di depan. Ntar, bu, nih yang ini nih. Satu lagi, ntar, gue bukain. Ntar, Bang. Iya. Nah, sampai pol. What's wrong? Snake. Yo, what up guys? Konten Dedek Kemas kali ini kita pakai Arwan ya. Ini gue habis makan nasi ayam Bisma. Cuma Bismanya lagi nggak ada. Tapi gue kasih contohnya seperti ini nasi ayam Bisma. Dia ada black peppernya dan kerupuknya unlimited. Kita juga ditemenin sama Gilang. Ayo Gil. Oke Gil, ayo kita cari. Masuk. Pak. Bapak. Terus dia si Sapano dari dalam hati, ini siapa? Ayo mulai cari dari sekarang, Gil. Cari dari sekarang. Ayo di mana? Yang mana nih? Ada. Oh, ada tuh satu. Mana? Kiri lagi. Lagi minum. Mana? Di kanan. Oh, ya. Ini nih, kita samperin nih. Sini. Kok sendiri aja? Mas jemput sama siapa? Kejauhan. Aku ini kebetulan ojek juga kok. Cuman beda perusahaan sama Grab sama Gojek. Ada namanya DGO. Ya, pokoknya itu ojek online khusus gitu. Dan pokoknya kita fiturnya tuh bisa nganterin kemana aja. Jadi nggak cuma satu tujuan. Iya dong. Gimana, mau naik DGO aja? Si? Ya. Oke? Okay? Yaudah, kita cari parkir dulu ya. Bagus sih, ini parkir situ ya? Iya. Ya, aku naik dulu. Nanti pakai helmnya di depan. Bisa? Hah? Apa sok naik? Ambil pegangan. Bisa? Stepnya udah turun belum? Stepnya? Hah? Enggak. Stepnya yang ini, yang satu lagi. Bukan. Ntar, bu, nih yang ini nih. Nih, nah, satu lagi. Ntar, gue bukain. Nah, yang ini. Udah? Tapi nanti keturun lagi kan mau pakai helm dulu. Oh enggak pakai helm di ini jadi. Ya. Kita pasang helm di sini aja kali ya. Ya. Oke, 3 gua rekam. Boleh dong. Ikutan. Jangan ngebut banget. Ya udah pegangan. Nah. Bentar, Bang. Ayo, Gil. Gas. Anjir, macet, cuy. Wah, lihat. Diklaksonin anjir barbar anjir. Ada Lucy mana suara? Ini ke kanan ke kiri. Iya kanan kiri. Aku takutan tahu. Ya udah pegang, ya udah kita pelan-pelan kok. Halo, selamat datang di DGO. Jadi DGO ini kita ada fasilitas bodyguard di depan. Jadi ada pas pampres. By the way namanya siapa? Apa? Buset. Langsung teriak anjay. Emang suaranya kecil ya? Kecil, ya aku kecil suaranya. Oh, ya udah diputar ke belakang ininya nih kan kayak ini kan kayak putaran nih. Kau putar ke belakang sok. 1, 2, 3, tes volume. Nah, oke, udah diputar kan? Udah. Ntar nih, muncul Gilang dulu. Oke, ya deh, pelan-pelan. Siapa namanya? Aku Lucy. Lucy? Lucy Martha. Oh, Martha tuh kayak yang di Batman sama Superman itu bukan sih? Gak tau, emang ada ya? Iya, emaknya Superman kan, namanya Martha kan? Itu, mah jadi-jadiannya. Oh, mah jadi-jadian. Lucy Martha Diani, oh ini kayaknya dikasih lama panjang nih kayaknya biar kita search Instagramnya nih. Coba kita cek nih Instagramnya, coba. Lucy Martha Diani. Anjay ini followernya 50.000 cuy. Kita dapat selebgram lagi cuy. Tiga selebgram berturut-turut. Oh iya maju dulu yuk.
gila, ini emang DGOL ini pasti eksklusif ya, dapatnya selebgram terus ya. Jadi kunjungan DGOL kali ini kita jemput Lucy ya. Yap. Dan Lucy ini mau kita bawa ke mana nih Gil? Enaknya nih Gil. Kemana nih? Ini Lucy mau kita culik kemana nih? Lucy mau jalan-jalan aja ya, penting dibawa jalan-jalan. Anjay, Lucy yang penting dibawa jalan-jalan. Oke deh, kita ini ada lucu sih di PVJ itu ada kayak apa ya? Kayak Pussy Place, Pussy Place apa? Kafe Pussy. Kafe Pussy apa? Kafe tar Gil gua kepotong Gil. Sabar Gil. Gua sabar Gil. Gua tar. Kafe Cat. Iya, bodyguard kan tinggalin nih. Aduh. Si Gilang nih bisa bilang bodyguard dong. Jadi sana tuh ada kayak apa ya? Kayak kafe yang unik gitu. Kafe apaan? Es sebenarnya es krim. Tapi ya banyak kucingnya gitu. Tenang, DGOL tuh gaul, jadi kita tahu tempat-tempat unik tuh kita tahu gitu. Kepenting bawa aku jalan-jalan aja lah. Hayo, oke. Guys, langsung. Iya dong. Ini fitur DGOL itu memang kita spesialis membawa jalan-jalan Dede Gemes. Dede Gemes. Dan Mbak Lucy tadi kan sendirian tuh. Jadi DGOL itu kita tuh mencari Dede Gemes yang sedang sendirian galau gitu, bengong di tangga. Kita samperin, kita kasih jalan-jalan. Asik, anjay. Kalau sendirian enggak akan disamperin. Tetap disamperin kalau misalnya gemes, anjay. Gua gitu juga. Enggak bercanda gue. Nggi iding cimbiri di Sikili. Apa-apa? Sikiling apa Sikiling? Di sekolah enggak ada yang cemburu. Di sekolah ada yang cemburu enggak? Yang jemput. Kalau ngerem aku kayak ikut ngerem tau pakai ini jadi gini. Iya. Jadi di sekolah enggak, ini kan kita jemput kamu nih, ya. Cowok-cowok. Ya. Itu di sekolah enggak ada yang cemburu tuh. Gak ada. Hah? Bener. Jadi aku nungguin sendiri, aku tadi masih gojek. Heeh. Ada di kantor, katanya rumahnya kejauhan. Oh. Takut. Udah. Baru enak kalau banyak pohon. Iya, biar sejuk ya enggak kayak lu sih. Kelihatan enggak ya di gini? Kameranya miring tapi kita. Jadi enggak. Ini kan biasanya aku kan di motor yang lain kan di spion. Dia kan kameranya lurus. Ini kamera miring. Jadi kita kalau mau selfie, kita harus ikut miring gitu nih. Hai. Ini kayaknya Lucy energetik banget ya. Emang Lucy di sekolahnya cerewet gitu ya? Apa? Aku cerewet. Heeh. Banget. Dilihat cerewet ya. Mari semua kita berdoa semoga audionya enggak error. Amin. Tadi kresek-kresek banget loh. Yuhu. Aku dari kecil emang suka dagang. Enggak. Dulu aku waktu kecil tuh dari SD ya jualan susu murni, terus jualan permen, jualan ikan depan rumah. Dulu waktu kecil. Waktu puasa aku jualan petasan. Makasih, Mas. Oke. Susah banget ya? Bisa lah. Semangat. Oke. Yo Lucy, kita come on. Anjir, beneran kayak vlog-vlog yang di Instagram banget. Terus lari-lari gitu kan. Makanannya dari tadi. Panas. Tolong, ini pasukan gak mau kena panas nih ceritanya nih. Dia beneran lari sprint dong, lihat. Saking gak mau kena panasnya ini skincare-nya. Ini kita kemana dulu nih? Ke kebun binatang. Kebun binatang, emang ada? Ada di atas. Oh ada? Binatang-binatang. Kita mau makan es krim. Uh-uh. Dia langsung peng. Iya langsung. Iya dong. Nah, jangan lewat sini lah.
Kenapa? Ntar aku mau belanja. Yuh, gampang keracun nih berarti. Lucy ini ya, selain dia cerewet, talkative, dia juga jalan cepet. Ini gue jalannya ngikutin dia cepet banget. Ngomong cepet, jalan cepet. Ini banyak, aduh lagu copyright mulu nih. Jadi kalau lagu copyright tuh gak boleh dipasang di YouTube, nanti gak bisa diiklanin. Berarti lagu suami aku juga gak boleh. Siapa? Justin Bieber. Justin Bieber, iya aku betul. Aku istri keduanya, tau gak sih? Oh my god. Cincin aja Bieber ya. Mana liat? Bieber. Buset. Ini Lucy kalau naik eskalator gak lari juga? Oh enggak ya? Kayak orang-orang dulu. Oh takut ya? Berarti gak sampai segitunya juga ya? Wih, Lily, kenangin. Mujiko!